Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan. Mungkin di antara kita ada yang pernah menonton tayangan seperti ini. Tayangan dua orang pria di tengah hutan yang membangun sesuatu dengan material yang ada, sampai menjadi tempat yang sangat menarik. Mungkin di antara kita ada yang nonton di Facebook, YouTube, atau platform media lain. Kadang cukup menarik sih, sampai-sampai kita bisa lupa waktu. Kira-kira apa ya yang membuat tontonan seperti ini menarik dan memuaskan? Ternyata karena kita bisa belajar banyak hal tentang hidup sederhana bukan menjadi halangan seseorang untuk bisa berkarya. Saat seseorang begitu antusias mewujudkan keinginannya, tidak ada halangan yang begitu berarti bisa menghalanginya. Sejak kecil, keinginan untuk berhasil dan membanggakan keluarga juga sudah tertanam di dalam diri Hendriko Syukurdasalaku. Anak kecil yang biasa dipanggil Endo ini adalah anak Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Setiap hari, Endo yang terkenal agak pemalu ini ke sekolah membawa toples berisi makanan ringan untuk dijualnya di sekolah. Dia berjualan makanan ringan agar ada uang tambahan untuk tabungannya atau kalau memungkinkan bisa membantu keluarganya. Tapi, kalaupun ada yang beli, mungkin hanya bisa untung 500 hingga 1000 rupiah saja. Tapi buat Endo, itu sudah sangat menyenangkan dan sangat terbantu kalau ada yang laku. Endo juga sangat rajin. Sepulang sekolah, Endo paling senang membantu orang tuanya untuk mengambil air ke sumur yang berjarak 300 meter dari rumahnya. Endo terbukti cukup pintar, karena Endo selalu juara di kelasnya. Semangat belajarnya tinggi sekali. Bahkan, dia tetap akan semangat belajar, walaupun di rumahnya hanya diterangi lampu minyak tanah. Listrik memang sudah masuk di daerah pelosok tempat rumah Endo. Tapi, letak rumahnya cukup jauh dari jalur listrik terdekat. Yang kita tahu, semangat Endo hanya dikendalikan oleh mimpinya yang bisa jadi orang hebat dan membanggakan keluarganya. Walaupun memiliki keterbatasan fasilitas hampir dari segala sisi kehidupannya. Termasuk rumah tempat tinggal Endo yang beratapkan daun alang-alang. Memang rumah di pelosok NTT rata-rata beratapkan daun lontar atau daun alang-alang. Seperti yang satu ini. Di rumah sederhana beratapkan daun lontar inilah Yudarius Aneusboko tinggal. Yuda. Biasa semua orang memanggil dia seperti itu. Yuda merupakan anak keempat dari pasangan Romana Kase dan Nikolasus Boko. Feeding and Learning Center Tamkesi
Nusa Tenggara Timur, terletak di atas gunung. Tempatnya dingin dan sangat sering berkabut. Disinilah Yuda belajar banyak hal. Dia duduk di bangku kelas 1 SD kecil Tamkesi. Disebut SD kecil karena ini merupakan SD filial, SD jarak jauh. Karena sekolah induknya sangat jauh untuk dijangkau oleh anak-anak di desa adat Tamkesi ini. Yuda senang sekali bisa mengikuti kegiatan belajar di Feeding and Learning Center dan mendapatkan makanan gratis seusai belajar. Anaknya cukup cerdas dan sangat cepat menerima dan memahami pelajaran di sekolah, terutama pelajaran matematika, baik di sekolah formal maupun pada saat bimbingan belajar di sore hari. Yuda sangat rajin dan selalu hadir mengikuti pelajaran di sekolah formal SD kecil Tamkesi ini. Walaupun guru-guru di sekolah formal jarang hadir di sekolah. Saat bimbingan belajar dari guru Tangan Pengharapan di sore hari, Yuda juga sangat rajin. Baik saat bekerja di rumah, maupun saat belajar di sekolah. Keluarga Yuda bukan kategori keluarga yang berkecukupan. Sehari-hari, mereka sering hanya makan jagung saja. Makanan yang didapatkan di Feeding and Learning Center seperti nasi, telur, sayur, seperti ini merupakan makanan mewah buatnya. Kesehariannya di rumah adalah membantu kakak dan orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Seperti menyiram tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah mereka, dan beberapa pekerjaan lainnya. Yuda harus membiasakan diri untuk bekerja mulai dari kecil. Sehingga setelah dewasa, dia sudah terbiasa melakukan pekerjaan, sehingga orang tuanya tidak merasa kesulitan lagi untuk membina mereka. Kakak Yuda juga sering membantu Yuda dalam belajar dengan fasilitas seadanya. Mereka selalu semangat untuk datang ke sekolah belajar banyak hal. Tidak kalah dengan anak-anak di sisi barat Indonesia. Misalnya di Nias Selatan, Pulau Nias, Sumatera Utara. Anak-anak di pedalaman Nias ini juga semangat sekali datang ke sekolah, walaupun harus berjalan kaki jauh sekali. Dengan kondisi jalanan yang rusak dan berbatu, mereka semangat untuk tetap ke sekolah, untuk bisa belajar. Kondisi jalanan rusak dan berbatu ini membuat sepatu mereka sudah sangat-sangat hancur. Tapi tetap mereka gunakan untuk ke sekolah karena kondisi perekonomian di daerah ini juga bisa dikatakan jauh dari kata sejahtera. Sehari-hari, masyarakat di desa Hilisa Loo, Nias Selatan ini bekerja menyadap karet untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan bukan hal yang mengherankan kalau hampir setiap hari orang tua lebih sering memaksa anaknya untuk ikut mereka menyadap karet daripada ke sekolah. Karena dengan menyadap karet dibantu anak-anak, hasilnya akan jauh lebih banyak untuk dijual. Untuk mendapatkan penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, mereka sudah cukup berjuang. Apalagi untuk memperlengkapi kebutuhan anak-anak mereka dalam sekolah. Jauh dari kata layak. Di awal Tangan Pengharapan masuk ke desa Hilisa Loo ini, pakaian sekolah anak-anak bahkan ada yang ditemukan sampai diikat dengan tali rafia agar bisa tetap digunakan
dan hampir seluruh sepatu anak-anak sekolah sudah dalam kondisi hancur, sangat tidak layak pakai. Sejak Tangan Pengharapan mengadakan proyek 5.000 gift, akhirnya kebutuhan pakaian sekolah, sepatu, dan alat-alat tulis anak-anak di seluruh senter Tangan Pengharapan bisa terpenuhi. Satu hal yang tidak hilang dari anak-anak ini adalah semangatnya. Walaupun terlalu banyak keterbatasan yang mereka hadapi dan alami, semangat mereka untuk tetap belajar dan bersekolah tetap membara. Rasanya tidak ada satupun yang bisa mengubur mimpi mereka. Mereka tetap melakukannya melewati batas kemampuan mereka. Kemampuan manusia dicipta tanpa batas, namun pikiran sendiri yang membentenginya. Menjaga mimpi tetap membara sudah jadi tugas. Hidup melampaui batas, jalan untuk meraihnya. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.